Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobatku semuanya di channel YouTube Belgam ID. Untuk video kita kali ini, kita akan memberikan tutorial bagaimana teman-teman bisa membuat sandal ukir ukiran nama dengan cepat dan mudah. Ini jika teman-teman ingin membuat sandal ukir yang cepat dan mudah, ini ada caranya ya teman-teman. Misal teman-teman mendapatkan orderan banyak ya, dengan tulisan nama dan tulisan yang sama seperti ini, maaf ya, ini tempatnya amburadul, ini sama tulisannya itu juga tulisannya sama. Kalau ini beda ya teman-teman tulisannya. Ini teman-teman bisa menggunakan cara ini. Ini teman-teman menggunakan pola ini. Pola kita buat sendiri ini menggunakan kertas karton. Teman-teman juga bisa ngeprint di komputer dengan tulisan yang teman-teman inginkan, terus gunakan ini kertas karton ya teman-teman, kertas yang tebal agar tidak mudah sobek dan rusak teman-teman. Kemudian ini siapkan jarum pentul, ini ada jarum pentul yang kita potong, jadi nanti pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Ini misalnya ini ditaruh di sini, terus ini dipasangkan ini jarum pentulnya seperti ini nanti. Nah, ini tinggal dibuat polanya. Ini pola yang sudah kita buat ini. Ini sudah kita cutter ya teman-teman. Ini tinggal kita kelotok. Cara ngelotoknya yang cepat, mudah, dan hasilnya halus dan rapi ada di video sebelumnya. Teman-teman bisa menonton di playlist kami yang berjudul cara mengukir sandal sepet. Di situ ada tips dan triknya cara mengukir yang hasilnya halus dan rapi ya teman-teman. Seperti itu, jika teman-teman mendapatkan orderan yang lebih dari satu dengan tulisan dan font yang sama, teman-teman bisa menggunakan tips atau trik ini. Gunakan kertas karton yang sebelumnya teman-teman tulis pola yang diinginkan. Nih, gunakan kertas karton, teman-teman bisa menulis dengan tulisan yang teman-teman inginkan atau dengan cara di print ya teman-teman. Gunakan kertas cover atau kertas karton tuh ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan, silahkan untuk coret-coret di kolom komentar, pasti akan kami jawab. Meskipun tidak kita jawab langsung ya teman-teman, pasti akan kita berikan jawaban di kolom komentar. Oke teman-teman, seperti itu tadi cara ngukir sendal dengan pola yang sama dengan tulisan yang sama. Semoga bermanfaat dan tetap berkreasi teman-teman. Oke, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.